Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah adik-adik. Hari ini adalah Minggu, hari kita beribadah. Nah, kita tetap beribadah di rumah ya, seperti biasanya. Tetap semangat, tetap setia, memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Lalu semua aja kita semua untuk memuji Tuhan dengan lagu Laskar Kristus Maju. Ayo kita sama-sama ya adik-adik, ayo. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Losu percaya adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan senantiasa melindungi adik-adik bersama dengan keluarga besar dari adik-adik. Oh ya adik-adik, tidak terasa minggu ini sudah merupakan minggu ke-6 kita ibadah lewat online. Nah adik-adik, sebelum Losu menceritakan firman Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bersyukur, kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah meskipun kami ibadah lewat online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan bagi kami semuanya dan juga bagi adik-adik di rumah bersama dengan keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan juga senantiasa melindungi mereka, memberikan mereka tubuh yang sehat dan memberkati orang tua mereka di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang terbatas ini sehingga firman-Mu dapat diberitakan dan nama-Mu dipermuliakan. Dan bagi anak-anak kami yang di rumah, mereka boleh mendengarkan firman-Mu dengan setia dan mereka boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim. Khususnya Lause ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6, 7, dan 8. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, 7, dan 8 disebutkan di sana bahwa ketika bangsa Israel hidup di tanah perjanjian, mereka sudah melupakan apa yang pernah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu Tuhan menganjurkan kepada mereka untuk mereka tidak terlalu bergaul, bahkan mereka dilarang untuk bergaul dengan orang-orang asli dari penduduk Kanaan pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik?
bangsa Israel lupa. Mereka mulai bergaul dengan bangsa-bangsa di tanah perjanjian itu. Mereka mulai hidup sesuai dengan kehidupan daripada bangsa-bangsa di tanah perjanjian itu. Bahkan adik-adik, apa yang mereka lakukan sangat mendukakan hati Tuhan. Adik-adik tahu apa yang mereka lakukan mendukakan hati Tuhan? Saya kasih tahu ya adik-adik. Adik-adik masih ingat beberapa minggu yang lalu kita dengar cerita tentang 10 hukum. Salah satu hukum di dalam 10 hukum diingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak ingin dia diduakan. Tuhan berkata, jangan padamu ada allah lain di hadapanku. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adik-adik? Mereka mulai hidup bergaul dengan bangsa asli penduduk di sana. Mereka pun menyembah apa yang disembah oleh penduduk asli di sana. Yaitu mereka mulai menyembah berhala. Mereka mulai melupakan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah allah mereka satu-satunya yang patut disembah dan dipuji. Tidak bisa ada diduakan. Nah adik-adik, inilah yang membuat bangsa Israel mulai diserahkan oleh Tuhan ke dalam tangan bangsa Midian. Adik-adik, bangsa Midian, bangsa Amalek, bangsa-bangsa dari bangsa timur pada waktu itu menguasai bangsa Israel kurang lebih selama 7 tahun. Nah adik-adik, selama 7 tahun apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka sangat ketakutan adik-adik. Bangsa Israel lari dari pengejaran orang-orang Midian dan juga orang Amalek. Mereka takut sekali karena bangsa-bangsa ini sangat kejam, sangat suka membunuh adik-adik. Akhirnya mereka lari ke atas pegunungan. Mereka membuat tempat-tempat perlindungan di dalam gua-gua. Dan mereka membuat kubu-kubu. Bahkan adik-adik, mereka takut sekali tak kalah bangsa Midian dan bangsa Amalek datang di hadapan mereka. Nah adik-adik, apa yang membuat bangsa Israel menderita? Adik-adik tahu nggak? Tak kala musim menabur tiba bagi bangsa Israel, seluruh hasil pertanian mereka mulai ada hasil yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Midian dan Amalek. Mereka yang tadinya tinggal di daerah lembah, mereka naik ke atas pegunungan, ke perkampungan bangsa Israel. Mereka kemudian datang menghancurkan semua hasil kebun dan menghancurkan semua hasil ternak dan semua yang dimiliki oleh bangsa Israel. Adik-adik, bangsa Israel sangat tertekan. Mereka sangat-sangat tertekan akibat pula daripada bangsa Midian. Kemudian mereka datang ke hadapan Tuhan adik-adik. Mereka minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kami jalan keluar. Adik-adik, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengerti. Tuhan meskipun pernah disakiti oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan mendengarkan keluhan daripada bangsa Israel. Tuhan kemudian ingin mengutus seorang pemuda untuk boleh memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Midian. Adik-adik tahu siapa dia? Dia adalah seorang yang masih muda. Tuhan mau pakai dia untuk boleh memimpin bangsa Israel. Dia adalah Gideon bin Yoas. Gideon adalah seorang yang masih muda, tetapi Tuhan mau pakai dia untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Kemudian Tuhan mengutus malaikat duduk di bawah pohon terbanting milik Yoas di Ofrah. Yoas memiliki anak yang bernama Gideon yang masih muda. Malaikat Tuhan menempatkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Lalu Tuhan berpaling kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Gideon menjawab Tuhan, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tuhan berfirman, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul habis orang-orang Midian. Lalu roh Tuhan menyertai Gideon. Gideon mulai mengumpulkan pasukannya dari suku Manasye, Asher, Naftali, Sebulon, dan juga Abieser. Jumlah mereka 32.000 orang. Tetapi Tuhan melihat
dan mengatakan kepada Gideon, "Gideon, jumlah pasukanmu terlalu banyak. Aku tidak mau jika mereka memenangkan pertandingan peperangan ini, mereka akan berkata bahwa mereka adalah kekuatan mereka disebabkan karena jumlah mereka yang banyak." Lalu Gideon menyuruh pasukan-pasukan itu dan mengatakan kepada mereka, "Barang siapa yang takut dan gentar, hendaklah kalian kembali ke tempat masing-masing." Lalu adik-adik yang kembali dan mereka merasa takut dan gentar, jumlahnya kurang lebih 22 ribu orang. Sisalah yang 10 ribu. Tetapi Tuhan menjawab kepada Gideon, "Yang 10 ribu ini pun masih terlalu banyak, Gideon." Lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk menyuruh pasukannya turun minum. Nah, pada waktu turun minum, ada kurang lebih 9.700 orang yang turun minum dengan cara jongkok dan meminum dengan cara menjulurkan lidahnya seperti anjing meminum air. Nah, demikianlah Tuhan mengatakan kepada Gideon, "Yang ini kamu kumpulkan pada satu kelompok, dan yang sisanya minum kurang lebih 300 orang dengan cara mengambil air dengan kedua tangannya, itulah yang akan kamu pakai sebagai pasukanmu." Dan Gideon mulai membagi pasukannya yang 300 orang itu ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok berjumlah 100 orang. Sebelum menyerang pasukan Midian, Gideon membekali mereka dengan sangkakala, buyung dan juga sulu di dalamnya. Lalu Gideon memberi mereka arahan pasukan untuk menyerang pasukan Midian. Gideon mengatakan kepada pasukannya, "Jika saya dan pasukanku tiba di ujung perkemahan bangsa Midian, meniup sangkakala, hendaklah seluruh pasukan kelompok yang lain juga meniup sangkakala, lalu berteriak, 'Pedang demi Tuhan, demi Gideon!'" Pada malam hari tiba, Tuhan menyuruh Gideon dan pasukannya untuk menyerang bangsa Midian. Mereka turun ke lembah, ke kemah perkampungan bangsa Midian, mengelilingi perkemahan bangsa Midian. Lalu Gideon meniup sangkakala, diikuti oleh seluruh pasukan Gideon, memecahkan buyung, lalu mereka berteriak, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Saat itu pula, pasukan Midian menjadi sangat panik. Mereka lari dari tenda-tenda mereka. Mereka saling berkejar-kejaran dan mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Pedang yang satu menembus pedang lawan teman mereka. Inilah yang terjadi, dan akhirnya mereka boleh terbunuh dalam pasukan jumlah yang banyak, kurang lebih sekitar 120 ribu orang. Bahkan raja mereka yang bernama Oreg dan Seb juga terbunuh di dalam peperangan ini. Nah, adik-adik, dari pasukan yang tinggal di bawah kepemimpinan Raja Midian yang masih hidup yang bernama Seba dan Salbuna, mereka melarikan diri bersama pasukan yang jumlah 15 ribu orang ke seberang sungai Yordan. Tetapi Gideon tidak tinggal diam. Di tengah kelelahan dan pasukannya yang begitu lelah, adik-adik, mereka tetap melanjutkan pengejaran. Mereka menyeberangi sungai Yordan dan mereka mengejar Seba dan Salmuna dan pasukannya. Akhirnya Seba dan Salmuna bisa dibunuh oleh pasukan Gideon. Dan pasukan yang 15 ribu itu kocar kacir meninggalkan pasukan-pasukan Gideon. Adik-adik, demikianlah pasukan Gideon bersama 300 pasukannya berhasil mengalahkan bangsa Midian, bangsa Amalek yang jumlahnya jauh begitu banyak. Bahkan kalau di Alkitab mencatat kurang lebih ratusan ribu, bahkan bisa lebih, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita memakai logika kita, sanggupkah 300 orang mengalahkan begitu banyak pasukan musuh dari bangsa Midian dan Amalek? Nah, adik-adik pasti percaya bahwa ini adalah semua karena kekuatan Tuhan dan pimpinan Tuhan bagi bangsa Israel di bawah kepemimpinan Gideon. Nah, adik-adik, lalu semua ingatkan adik-adik di rumah juga demikian. Tak kala kita di rumah menghadapi berbagai permasalahan, adik-adik jangan takut. Ada Tuhan, Hakim kita yang agung, Hakim yang senantiasa mengingat kita, Hakim yang memperhatikan kita, dan Hakim yang mau menolong kita untuk bisa keluar dari situasi yang sulit saat ini. Adik-adik, demikianlah ceritanya Lause.
Dan sebelum kita masuk di dalam doa, lo semua ingatkan adik-adik, minggu lalu lo Andreas sudah mengingatkan adik-adik untuk bisa memberikan persembahan. Nah, di rumah mungkin papa dan mama sudah membuatkan amplop atau kotak persembahan seperti ini. Adik-adik setiap minggu yang sudah memiliki kerinduan bisa memasukkan uang persembahan setiap minggu ke dalam kotak persembahan. Nanti kalau tiba waktu ibadah, kita akan sama-sama beribadah di rumah Tuhan dan uang persembahan ini akan dibawa. Oh iya adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kita ambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31b. Roma pasal 8 ayat 31b berbunyi demikian. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Adik-adik, sama-sama menghafal ya. Lalu ulang satu kali lagi. Roma 8 pasal 31b. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Adik-adik, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh bersyukur Tuhan karena pimpinan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang di hadapan-Mu Tuhan beribadah meskipun kami hanya beribadah lewat online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh melakukan ibadah online yang singkat ini. Biarlah firman-Mu yang diberitakan Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang Gideon mengalahkan bangsa Midian. Di bawah pimpinan Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, bangsa Israel berhasil dibebaskan daripada bangsa Midian. Kami percaya Tuhan, di tengah wabah virus corona saat ini juga Tuhan, kami juga bisa dibebaskan oleh kuasa Tuhan dari segala virus-virus penyakit, dari segala permasalahan yang kami hadapi. Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, khususnya juga kehidupan anak-anak sekolah minggu kami di rumah bersama orang tua mereka. Mereka yang punya permasalahan, biarlah Tuhan yang akan mengangkat dan mengeluarkan segala permasalahan mereka dan menggantikannya dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah ketidakpastian ini Tuhan, kami tetap berserah dan bersandar ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Hakim yang hidup, Hakim yang sanggup membebaskan kami dari segala permasalahan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur atas persembahan yang Tuhan izinkan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk keperluasan sekolah minggu di gereja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Berkati setiap kehidupan orang tua di rumah juga Tuhan. Papa dan mama pekerjaan usaha mereka. Inilah doa kami, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya lo semua umumkan para pemenang lomba mengarang untuk kelas media. Semuanya keren-keren dan sangat kreatif. Tapi Lause tetap harus memilih 3 di antara kalian. Yuk, langsung kita lihat siapa saja pemenangnya. Kita mulai dari juara 3 ya. Juara ketiga adalah Kingstar, murid kelas 4. Selamat ya buat Kingstar. Juara kedua adalah Mandalin, murid kelas 5. Selamat juga ya untuk Mandalin. Dan juara pertama adalah Yuki Kalista, murid kelas 5. Ketiga pemenang, Tuhan Yesus memberkati kalian. Buat yang belum menang, tidak apa-apa ya. Jangan berkecil hati. Kembangkan terus talenta kalian dan tetap memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.